Salam olahraga, selamat datang di channel All Sport. Manajemen PSM Makassar memperkenalkan 12 pemain baru yang akan berlaga di putaran kedua Liga 1 musim 2021. Belasan pemain baru tersebut didominasi dari klub Liga 2. Sementara untuk pemain asing baru telah dipastikan dari Australia. Direktur Utama PT PSM Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan untuk pemain Australia itu satu atau dua hari ke depan gabung dengan tim. Akan langsung ke Makassar, katanya. Sementara pemain yang telah diperkenalkan PSM Makassar mulai dari posisi penyerang hingga posisi penjaga gawang. Beberapa pemain yang pernah merumput bersama pasukan Ramang musim lalu, ini kembali bergabung di putaran kedua Liga 1 seperti penyerang Persis Solo, Ferdinand Sinaga dan pemain bertahan PSIM Yogyakarta, Aditya Putra Dewa. Sementara wajah baru di putaran kedua ini berposisi penjaga gawang, Utam Rusdiana yang sebelumnya bermain untuk tim Liga 2 Persekat Tegal, pemain belakang Persikabo 1973, Juliano Pratama dan pemain belakang Persis Solo, Ganjar Mukti. Sedangkan, bek kanan Persita Tangerang, Dalen Doken juga bergabung ke PSM diikuti Abu Rizal Maulana dari klub sebelumnya Persiba Balikpapan yang berposisi sama dengan Dalen. Gelandang Semen Padang, Manda kini turut bergabung. Pemain Persis Solo lainnya yang mengikut jejak Ferdinand Sinaga ikut bergabung ke PSM yakni, Marinus Wanuo berposisi sebagai penyerang dan Delvin Rubino di posisi gelandang serang. Kemudian ada satu pemain PSM U18 yang ikut bergabung dengan tim senior yakni, Rafli Asrul. Direktur PSM Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, bahwa ada 12 pemain baru didatangkan pada paruh kedua Liga 1 musim 2021 ini yang diharapkan dapat membawa tim Kutu Eja ke posisi atas papan klasemen sementara. Kita tahu pada putaran pertama kita berada di posisi ke-12, ini merupakan inkonsistensi dari penampilan kita dan kita tidak ingin berlarut-larut, untuk itu kami lakukan upaya penting sehingga tim ini dapat kembali ke posisi yang diinginkan. Itu yang utama, kata. Kompetisi Liga 1 musim 2021 telah memasuki putaran kedua dan akan kembali digelar pada awal Januari. PSM akan memulai paruh kedua kompetisi Liga 1 menghadapi Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, tanggal 8 Januari mendatang.